Halo, di video ini kita akan coba belajar lagunya JKT48, Don't Disturb, dengan kunci yang sudah menyesuaikan dengan range vokal cowok supaya lebih nyaman dinyanyikan. Kalau dia aslinya main di C, gimana kalau kita main di G? Jadi, di dalam intro itu, dia G-nya nahan kali, nahan doang. Tapi ada nada yang maju mundur. Ke sini. Jadi semacam itu. Mungkin namanya G, terus G augmented, terus G6, G augmented lagi, maju mundur. Tapi kayaknya bukan chord murni juga sih, itu chord murni lah di G aja. Pokoknya nadanya gitu ya. Terus kita pindah ke A minor, terus ke D. Nah, itu untuk intronya. Masuk ke baitnya, moonlight G. Moonlight di seberang kaca depan. A minor mobil ini. A minor kasus-kasus sama maju mundur kayak tadi. Tapi A minor aja sebenarnya. Shylight sedang dilihat. A minor aja lah. Shylight sedang dilihat. Oh D, angsa rembulan. Lalu ke B atau B7. Tersipu malu pada C. E minor, kasus-kasus, mundur-mundur. Cuman pertama bagai A minor. Lalu D, aku mage. Gitu ya. Itu bait. Masuk ke pre-chorus C minor. Will pick up F. Berakhir di bass. Rantai G minor. A minor, la 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 la, D suara ombak gitu ya, untuk pre-chorus ya. Jembatannya F. Don't disturb. Masuklah kita ke refrennya. Bass. Darling, semalam ini. Sebenarnya ini bass doang tahan ya, dengan nada yang maju-maju tadi. Ini bass, ada bass augmented. Bass augmented. Bass 6. Bass 7 deh. Please don't disturb, darling, semalam ini. Darling, memonopoli lagi. C minor. Dan mundur-mundur juga ya. Lebih mencinta dari siapapun dirimu. Wow. Lebih mencinta dari siapapun dirimu. F ya. Jangan dengan D, dengan bass di A. Gitu. Masuk lagi ke bagian awal. Seperti bagian awal, menyerupai bagian awal. Tapi itu adalah bagian tengah. Tapi kuncinya sama kayak bagian awal. Udah. Terus sama kan progresinya. Habis itu masuk ke refrennya lagi. Ya walaupun aku lupa. Nah bagian situ kuncinya sama kayak pre-chorus. Jadi tinggal kopas aja. Setelah itu, terus dia naik setengah. Rese kan? Jadi don't disturb, please don't disturb. Mainnya di B deh. Tak akan B pulang as A, sampai pagi tiba pun tak akan E pulang. Tak akan pulang. Kayaknya balik lagi ke awal ya. Ya udah, jadi selesai chord tutorial untuk Don't Disturb. Semoga bisa membantu. Selamat mencoba.